Makanan sehat untuk pengidap infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru atau yang lebih dikenal dengan pneumonia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, jamur, atau bakteri. Kondisi ini rentan dialami oleh orang berusia lanjut dan perokok. Gejalanya dapat menjadi dalam kasus ringan hingga berat. Pengidap umumnya mengalami tanda berupa batuk berdahak, sesak napas, demam, menggigil, berkeringat, nyeri dada, dan penurunan nafsu makan. Guna meningkatkan kinerja organ, ada beberapa jenis makanan untuk pengidap infeksi paru-paru. Berikut adalah makanan sehat untuk pengidap infeksi paru-paru. Yang pertama, buah bit. Buah bit mengandung senyawa nitrat yang dapat membantu meningkatkan kinerja paru-paru. Caranya dengan mengendurkan pembuluh darah, mengurangi tekanan darah, dan mengoptimalkan penyerapan oksigen. Tak hanya senyawa nitrat, buah ini juga mengandung berbagai nutrisi penting lain yang dapat mengoptimalkan fungsi paru-paru. Di antaranya magnesium, mangan, folat, zat besi, potasium, vitamin C, dan antioksidan karotenoid. 2. Paprika. Paprika mengandung tinggi vitamin C yang berperan sebagai antioksidan di dalam tubuh. Seseorang yang berpotensi terkena infeksi paru-paru seperti perokok perlu memenuhi asupan ini. Faktanya, asap rokok berpotensi menurunkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Guna mencegah kondisi tersebut, perokok disarankan untuk mengonsumsi vitamin C tambahan sebanyak 35 mg per hari. 3. Apel. Penelitian yang tertuang dalam jurnal Role of Diet in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Prevention and Treatment menunjukkan bahwa penurunan fungsi paru-paru terjadi lebih lambat pada seorang mantan perokok. Dalam jurnal juga menyebutkan mengonsumsi 5 apel per minggu dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan menurunkan risiko PPOK. Manfaat tersebut berkat kandungan flavonoid dan vitamin C di dalam buah. 4. Labu. Labu mengandung tinggi karotenoid termasuk beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Nutrisi tersebut dapat meningkatkan fungsi paru-paru di segala usia, termasuk lansia, anak muda, dan perokok. 5. Kunyit. Kunyit memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Keduanya berasal dari kurkumin, yakni komponen aktif dalam kunyit yang sangat bermanfaat guna mendukung fungsi paru-paru. Studi dalam jurnal Role of Diet in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Prevention and Treatment menunjukkan 2478 orang yang mengonsumsi kunyit mengalami peningkatan fungsi paru-paru. Masih dari studi yang sama, perokok yang mengonsumsi kunyit mengalami peningkatan fungsi paru-paru sebanyak 9,2% ketimbang perokok yang tidak mengonsumsinya. 6. Tomat. Tomat mengandung likopen, yakni antioksidan karotenoid yang dapat meningkatkan kesehatan paru-paru. Makanan ini terbukti efektif mengurangi peradangan saluran pernapasan pada pengidap asma. 7. Blueberry. Blueberry adalah sumber antosianin termasuk malpidin, sianidin, peonidin, delpinidin, dan petunidin. Antosianin sendiri merupakan salah satu asupan yang mampu melindungi jaringan paru-paru dari kerusakan oksidatif. Untuk mendapatkan manfaatnya, seorang pengidap penyakit paru-paru bisa mengonsumsi 2 porsi atau lebih blueberry per minggu. Cara ini dapat memperlambat penurunan fungsi paru-paru hingga 38%. 8. Teh hijau. Teh hijau adalah minuman yang mengandung katekin berupa epigallocatechin galat. Asupan ini bersifat antioksidan dan antiinflamasi dan mampu menghambat fibrosis atau pembentukan jaringan parut pada organ paru-paru.